Cek saldo malam ini Rabu 4 September 2024 baru saja dicek cair. Update pencairan PKH Tahap 5 dan BPNT September-Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai cek saldo malam ini Rabu 4 September 2024 baru saja dicek cair. Update pencairan PKH Tahap 5 dan BPNT September-Oktober. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait cek saldo malam ini Rabu 4 September 2024 baru saja dicek cair. Update pencairan PKH Tahap 5 dan BPNT September-Oktober. Nah teman-teman semua, alhamdulillah ya, untuk malam hari ini ada kabar bahagia lagi terkait masuknya saldo pencairan PKH ya. Namun kali ini bukan pencairan bantuan PKH untuk alokasi bulan September hingga Oktober, melainkan penyaluran PKH validasi by system untuk KPM BPNT murni yang masih memiliki komponen ya. Nah jadi nih ya teman-temanku semua, untuk daerah yang pertama itu adalah di daerah Sambas Kabupaten ya. Cairnya sebesar Rp400.000 dan ini KPM-nya memiliki komponen lansia ya. Jadi cair Rp400.000 untuk KKS BPNT murni BRI tentunya. Nah untuk KKS yang kedua, KKS-nya sama ya, KKS Bank BRI untuk daerahnya daerah Subang Kabupaten dan pencairannya senilai Rp340.000 ya teman-temanku semua. Sama ini juga PKH validasi by system. Jadi untuk KPM BPNT murni tidak semuanya ya mendapatkan rezeki saldo masuk. Contohnya tadi Rini juga cek saldo untuk KKS BPNT murni 2 mesin edisi ya, itu zonk semuanya ya. Jadi tidak semuanya mendapatkan rezeki PKH validasi by system. Semoga saja kalau mungkin hari ini dicek itu zonk, siapa tahu besok ada saldo yang masuk ya. Yang pastinya untuk teman-temanku semua yang masih memiliki komponen tentunya ya. Nah jadi itulah teman-temanku semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.